ya sebetulnya ada berasnya awal, tapi langsung ke pusat. PPNT yang di Sumatera ya itu kan keputusannya ditarik ya, kalau beras yang macam begitu diragikan ditarik dari Pemkab gimana Pak? Pemkab ini kan tidak ikut campur loh, kita hanya anu aja mendampingi warga kita, kalau mendapat begitu ya kita telak lah, kita nanti ya, supaya yang lebih bagus lah. Kapan janjinya Bulog kan tidak begitu, janjinya dari BNPT itu kan apa, bantuan non tunai ini kan yang beras itu kan harus layak makan, layak kesehatan, layak makan, dan dia berkualitas minimal medium katanya. Apa nanti ada pemanggilan atau komunikasi lagi gitu? Ya ini kan ada yang ngurusi ya, di nanti bahkan kan nanti dari dinas Koperindak itu menjembatani nanti dengan dinas apa yang pembagian itu di sosial untuk ngurusi itu lah. Nanti supaya itu ditarik diganti yang lebih bagus.